rombongan Madura United tiba dengan selamat di Mongolia. Berikut ini adalah video selengkapnya. Laskar Sape Kerab sudah tiba di Ulaanbaatar, Mongolia setelah menempuh perjalanan panjang dari Indonesia untuk melakoni pertandingan pertama di AFC Challenge League melawan SP Falcons, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Rombongan tiba dengan selamat di Mongolia untuk persiapan pertandingan internasional yang akan berlangsung pada hari Minggu mendatang. Media Officer Madura United Ferdiansyah Alifurrahman mengungkapkan, jika tim Laskar Sape Kerab tiba setelah menempuh perjalanan selama 19 jam dari Indonesia dan disambut dengan cuaca dingin. Kami sudah tiba di Mongolia setelah perjalanan sekitar 19-20 jam. Dan cuaca kini mencapai minus 4 derajat Celcius, dingin banget. Doakan tim bisa beradaptasi dan bisa memenangkan pertandingan, katanya. Cuaca dingin ini menjadi sebuah tantangan bagi pemain Madura United yang suhu udaranya cukup berbeda dengan Indonesia untuk menjalani pertandingan ini. Pemain Madura United sendiri bertolak dari Indonesia kemarin ke Mongolia usai mengalahkan PSIS Semarang di pekan ke-9 Liga 1 Indonesia. Perlu diketahui, Madura United akan melakoni laga perdananya dalam ajang AFC Challenge League 2024/2025 dengan menghadapi SP Falcons FC pada Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024. Kick-off pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan. Oke, kami dari tim media Madura United mengabarkan kami tim sudah sampai di Mongol, di Mongolia perjalanan sekitar 19-20 jam dan kami sekarang sudah ada tempat bendaranya. Ada bendera Mongolia. Di sini derajat sudah mencapai minus 4. Sangat dingin banget. Dan doakan tim bisa beradaptasi dan bisa menangkan pertandingan. Terima kasih.